Pasangan Rezky Aditya dan Citra Kirana akhirnya memberikan tanggapan terkait hasil keputusan pengadilan. Diketahui Pengadilan Tinggi Banten telah memutuskan Naira Kaimita Sasmita atau KK merupakan anak biologis dari Rezky Aditya. Mendampingi suami untuk angkat bicara, Citra Kirana juga ikut memberikan pernyataannya. Dikutip dari tayangan YouTube Ciki Citra Rezky pada Jumat 27 Mei 2022, Citra Kirana mengungkapkan perasaannya. Bahkan wanita yang akrab disapa Ciki itu menyampaikan 5 pernyataan terkait kasus tersebut. Sambil memegang tangan Rezky Aditya, Citra Kirana mengakui sebagai manusia yang penuh kekurangan. Ibu satu anak ini telah menerima keadaan Rezky sejak awal memutuskan menikah dengannya. Ia pun mengatakan sudah menerima masa lalu sang suami. Wanita 28 tahun itu percaya di balik permasalahan rumah tangga yang dihadapinya pasti ada hikmahnya. Ia yakin sang pencipta sudah mempersiapkan rencana baik di kehidupan mereka nanti. Rezky yang berada di sampingnya pun terlihat mengamini pernyataan istrinya itu. Lebih lanjut, Citra Kirana dengan tegas mendukung sang suami melakukan tes DNA. Jika hasil tes DNA menunjukkan putri Wedi Ariani itu adalah anak biologis Rezky, Citra Kirana sudah siap menerima hal itu. Ia juga memastikan akan mempertahankan keadaan rumah tangganya dengan sang suami. Terlepas dari hasil tes DNA nanti, Citra Kirana sudah siap untuk menerima takdirnya. Ia akan menerima hasilnya dengan lapang dada. Di akhir kalimatnya, Citra menyampaikan harapannya terkait permasalahan tersebut. Ia berharap polemik ini segera selesai dan menginginkan kehidupannya yang tenang tanpa adanya keributan. Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Tinggi Banten menyatakan Rezky Aditya sebagai ayah biologis dari anak Weni Ariani, Naira Kaimita Sasmita alias KK. Terkait hal tersebut, pihak Rezky Aditya akhirnya angkat bicara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!